Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdillahu fawal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang kajian kitab Raudhatul Uqala wa Nusahatul Fudhala. Kenapa di sini pembahasannya yang pertama kita bicara tentang akal, kemudian yang kedua bicara tentang akhlak sebagai tolok ukur kebenaran akal kita, karena memang judul kitabnya juga mencakup dua hal, yaitu pertama uqala, yaitu orang-orang yang berakal. Yang kedua adalah fudhala, orang-orang yang mulia. Maka kita menggabungkan dua hal yang sangat penting dan tidak boleh terpisah antara akal dan akhlak. Dan pembahasan kita kali ini adalah tentang as-sidq, tentang kejujuran, tentang kebenaran. Dan bicara tentang as-sidq, menurut Al-Imam Ibn Faris, as-sidqu menurut Al-Imam Ibn Faris adalah berasal dari kekuatan. Jadi sod, dal, dan qaf itu adalah memiliki makna kuat, baik kuat dalam bicara maupun kuat dalam tekad maupun kuat dalam perbuatan. Dan sering kita artikan as-sidq adalah kebenaran dan kejujuran, karena memang kekuatan akan ucapan akan memiliki kekuatan kalau ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan realita. Demikian juga iman itu dikatakan iman yang shadiq, iman yang benar, kalau memang sesuai dengan apa yang diyakini. Meyakini sesuatu dan ternyata yang diyakini benar, dan memiliki kekuatan di dalam tekad untuk merealisasikan keyakinannya. Itu menurut Al-Imam Ibn Faris yang meninggal tahun 330 Hijriah. Kalau menurut Raghib Al-Asfahani, as-sidqu itu adalah kesesuaian antara ucapan dengan realita.
Dan semuanya berangkat dari situ. Dan menurut Al-Quranul Karim, kita dapatkan kalimat as-sidqu, jujur atau benar, akan berkaitan dengan banyak hal. Tapi sebelumnya, karena berangkat kita dari kajian kitab Raudhatul Uqala, maka kita baca dulu apa yang ada dalam kitab, kemudian berusaha kita kembangkan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dzikrul hasi 'ala luzumis sidqi wa mujanabatil kadhibi. Menerangkan tentang pentingnya melazimi, konsisten dengan as-sidq, kejujuran, kebenaran, wa mujanabatil kadhib, dan menjauhi kedustaan. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Sufyan qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi. Alaikum, wajib atas kalian, bisidqi, untuk melazimi kejujuran. Alaikum itu artinya wajib kalian untuk melazimi bisidqi, dengan kejujuran. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, membimbing kepada seluruh kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya seluruh kebajikan itu yahdi ilal jannah, membimbing kepada surga. Wa innar rajula, dan sungguh seseorang itu layasduq, benar-benar selalu jujur, benar, hatta yuktaba, sehingga ditulis indallahi, di sisi Allah, siddiqan, orang yang selalu jujur, orang yang karakternya jujur. Wa iyyakum wal kadhib, wa iyyakum wal kadhib, dan hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba, sesungguhnya seluruh kedustaan, yahdi ilal fujur, membimbing, mengarahkan kepada perbuatan durjana. Wa innal fujura, dan kejujuran itu yahdi ilan nar, membawa ke neraka. Wa innar rajula layakdib, dan seseorang itu sungguh berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaba, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban, seorang pendusta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita berikan komentar sedikit di sini tentang kejujuran, tentang kebenaran, bahwa seluruh kebenaran, baik dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam tekad yang nanti akan saya sebutkan, itu adalah asas, fondasi. Fondasi apa? Fondasi yang membawa seluruh kebaikan. Albir itu maksudnya tawassuk fil khairat, luas dalam seluruh kebaikan. Memang kebaikan-kebaikan akan muncul kalau dimulai daripada kebenaran dan kejujuran dalam iman, kejujuran dalam tekad, kejujuran dalam ucapan. Maka kemudian orang sangat berhati-hati untuk menjaga lisannya. Dan seluruh kebaikan yang dilahirkan dari kejujuran akan membawa kepada surga. Dan ternyata kejujuran itu perlu adanya usaha. Usaha untuk selalu jujur, karena seseorang itu selalu menghadapi kondisi-kondisi yang menyebabkan dia kadang-kadang tidak jujur.
maka wa innar rajula la yastub, dan seseorang itu berusaha untuk selalu jujur sampai-sampai Allah mengantarkan kepadanya dalam posisi menjadi orang siddiq, menjadi orang yang semuanya jadi benar. Kebalikannya adalah kedustaan. Karena pangkal seluruh perbuatan durjana dari kedustaan. Dusta dalam iman, dusta dalam tekad, dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan. Dan kedurjanaan yang dilahirkan dari kedustaan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang terbiasa berbuat dusta nanti akhirnya sulit untuk berbuat benar. Qala Abu Hatim radhiyallahu ta'ala an, innallaha jalla wa ula faddala lisan ala sa'iril jawarih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat lisan di atas seluruh anggota badan. Wa rafa'a darajatahu, dan mengangkat derajatnya. Wa abana fadilatahu, dan menjelaskan keutamaannya. Bi an antaqahu baina sa'iril jawarih bi tauhidihi. Di mana lisan ini cukup menarik ya, lisan ini kan nggak punya tulang, dan satu-satunya anggota badan yang bicara adalah lisan. Maka perlu kita pahami banyak sekali hukum-hukum Islam itu kaitannya dengan lisan. Dan ketika orang sudah ngomong, hukum sudah terjadi. Tidak perlu dengan keputusan hakim. Saya ingin menjelaskan, kesalahan memahami hal ini bukan sederhana. Salah satu contoh, kata cerai, ini bagian daripada hukum yang terkait dengan ucapan. Kita perhatikan, ucapan ini, lisan ini benar-benar mahal dan benar-benar bahaya benar. Banyak orang mengira kata cerai itu sederhana, padahal serius. Orang kalau sudah mengatakan kata cerai, maka jatuh. Tidak perlu dengan keputusan hakim. Nah, karena kurang memahami bab ini, kemudian didukung oleh undang-undang, dan undang-undang itu salah total. Undang-undang menyatakan bahwa perceraian disyaratkan di depan hakim dan diputuskan oleh hakim. Padahal hukum cerai ini diputuskan oleh Allah melalui lisan. Ketika orang ngomong sadar dengan kata vulgar, jatuh. Apa yang terjadi? Hal ini dieliminir dengan undang-undang. Undang-undang KHI, Kompilasi Hukum Islam. Gak tahu kenapa dikasih nama Kompilasi Hukum Islam dalam bab ini. Sementara perkataan ulama tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Mereka mengaitkan cerai itu akan sah kalau di depan hakim. Padahal orang yang mengutarakan kalimat cerai itu jarang di depan hakim. Maka hasilnya apa? Ketika seorang laki-laki mengatakan aku ceraikan engkau sekali, terus tanda balik lagi, besok lagi mengatakan itu, besok mengatakan tiga kali, sebetulnya dia sudah haram kembali. Kecuali wanita itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah dikumpulin dan diceraikan karena wajar, bukan karena rekayasa. Maka ketika laki-laki itu tetap dengan wanita tersebut, maka hukumnya zina.
Dan ini terjadi hampir seluruh Indonesia. Karena apa? Mereka yakini kan enggak jatuh kecuali dengan apa? Keputusan hakim. Ima dia enggak pergi ke hakim, ya sudah, berbuat zina berarti. Atau dia pergi ke hakim, oleh hakim biasanya jangan cerai. Lah aku sudah mengatakan cerai, jangan gitu kan. Akhirnya apa? Bisa dibatalkan cerai itu. Dijatuhkan dengan satu talak. Ketika dijatuhkan satu talak, dia meyakini boleh rujuk kembali. Dan ini yang terjadi di seluruh Indonesia. Saya terus terang sudah berjuang dalam bab ini. Pokoknya setiap ketemu dengan hakim, saya ngomong. Dan dalam berbagai kesempatan saya ngomong, tapi sampai detik ini saya belum berhasil. Tapi yang jelas, mereka alasannya salah satunya adalah kasihan, nanti banyak orang yang cerai. Jadi kalau memang diputuskan, jadi hakim hanya ngomong, benar kok ngomong cerai? Iya, benar ngomong cerai dia? Iya. Sadar, putus, nggak boleh kembali lagi selamanya. Ini akan terjadi perceraian yang sangat banyak. Di Indonesia mungkin separuh suami istri akan cerai. Tapi sebetulnya cerai secara hukum sudah cerai. Tapi oleh undang-undang dijadikan gak cerai. Ini sebetulnya mereka ingin supaya orang-orang tidak terjadi cerai. Tapi sebetulnya secara syariah sudah terjadi cerai. Dan kalau hakim hanya meneliti saja, kemudian dijatuhkan cerai, maka apa yang terjadi? Banyak yang cerai. Memang sudah cerai, tapi kemudian akan hati-hati. Karena lisan itu berat. Tidak sederhana orang ngomong. Ngomong itu enggak sederhana. Anda ngomong, Anda bertanggung jawab atas omongan Anda. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengatakan ketika menyebut tentang jihad, salat, Islam, kemudian Rasul terakhir kali mengatakan, "Tahu Mu'ad, apa kendalinya?" Kendalinya apa? Kuffa anka hadza. Hati-hati. Jaga lisanmu ini baik-baik. Kendalikan baik-baik. Ya Rasulullah, apakah orang terjungkur? Apakah kita itu dihukum dengan lisan kita? Kata Nabi, bukankah wahai Mu'adz, orang itu tersungkur di neraka kebanyakan. Bayangkan, apakah aku gak tahu? Orang itu kebanyakan tersungkur di neraka dikarenakan ini. Maka dari situ saya katakan, banyak sekali hukum Islam itu kaitan dengan lisan. Hukum lisan banyak. Lah diantaranya berkaitan dengan kejujuran. Maka Syekh mengatakan, maka hendaklah seorang yang berakal membiasakan alat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara kemuliaannya adalah berbicara tentang tauhid, la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah itu lisan. Tapi kalau omongan ini benar, benar-benar muncul dari hati, menjadi orang yang paling bahagia di akhirat kelak. Ya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika?" Man as'adun nas bi syafa'atika? Hei Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaat? Ingat, saya yakin 100% rasanya seperti kita-kita ini tanpa syafaat Rasul untuk selamat dari neraka itu sulitnya luar biasa. Untuk dapat surga itu sulit luar biasa. Dan ternyata orang yang paling mendapatkan syafaat adalah man qala la ilaha illallah shadiqan min nafsihi. As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisat min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas, benar-benar jujur dalam hatinya.
tidak ngomong apa la ilaha illallah lisannya saja tapi hatinya nolak. Kata la ilallah itu benar, tetapi ketika ngomongnya enggak jujur, tidak dibuktikan dengan perbuatan, jadi dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ja'akal munafiquna, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Jika orang-orang munafikin datang kepadamu ngomong innaka rasulullah, kami bersaksi engkau rasulullah, itu omongan benar enggak itu? Orang munafikin ngomong di depan Rasulullah mengatakan kami bersaksi kalau engkau rasulullah, itu benar atau salah omongan itu? Benar, ya kan? Tapi kata Allah, Allah tahu kalau engkau rasul, enggak usah munafik itu. Dan Allah memberikan persaksian sesungguhnya orang munafik itu dusta. Duh, dusta berarti. Apa ngomong engkau rasul itu dusta? Benar itu Rasulullah, tapi apa? Omongan itu tidak keluar dari hatinya. Dalam hatinya nyaci maki rasul tapi ngomong ke Rasulullah. Itu pendusta besar itu. Maka kejujuran ada dalam ucapan iman juga. Sekali lagi, maka hendaklah lisan yang dimuliakan oleh Allah untuk mengucapkan tauhid, dan tauhid itu memiliki nilai yang paling besar, ayyu awida alatan khalaqahullah linnutqi bitauhidihi bil kadzib. Maka jangan sampai lisan yang kita gunakan untuk mengucapkan tauhid kok sampai dusta. Artinya apa? Ngotori gitu loh. Jadi kalau lisan kita omongan dusta, itu ngotori tauhid yang sudah kita omongi benar itu tadi. Bal yajibu alaihil mudawamah, dan wajib atasnya untuk selalu terus menerus biri ayatihi, dengan menjaganya biluzumi sidqi, untuk selalu komitmen dengan kejujuran. Wa ma ya'udu alaihi naf'uh, dan apa yang kembali kepadanya daripada manfaat. Fi daraihi, dalam dua kampungnya, dunia maupun akhirat. Karena apa? Li'annal lisan, karena lisan yaqtadi ma'uwid, lisan ini akan bicara sesuai dengan kebiasaan. In sadaqa fasadaqa, in sidqan fasidqan. Kalau lisan kita biasa gunakan untuk kejujuran, maka akan ngomong jujur. Wa in kadiban fakadiban, kalau omongan yang dibiasakan dusta, maka dusta pula. Walaqad ahsana alladhi yaqul, dan sungguh indah orang yang mengatakan awwid lisanaka qaulal khairi tahdha bihi, awwid lisanaka qaulal khairi tahdha bihi, biasakan lisanmu untuk berkata benar baik, tahdha bihi, engkau akan beruntung dengannya. Innal lisan lima uwidat muqtadu, karena lisan dengan apa yang dibiasakan itu muqtad, akan menjadi kebiasaan. Maka kejujuran itu menjadi apa, bahan pelajaran pada zaman dulu. Di sini Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah Bani Abbasiyah. Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah, ya. Khalifah Bani Umayyah mengatakan kepada Ismail bin Ubaidillah gurunya, ya'muruni an ujanniba bani hisamina. Ya. Aku diperintahkan dia untuk menjauhkan anak-anaknya Samin Asimna, kegemukan obesitas. Wa kana ya'muruni alla ut'ima ta'aman,
dan dia memerintahkan aku untuk tidak ngasih makan hatta yakhruju ilal baros. Sehingga dia, artinya apa? Ketika dia sudah buang air, maka baru saya kasih makan, bukan ngasih makan terus menerus. Wa kana yaqulu, di sini letaknya. Dan dia berkata, alim bani sidqa, ajarilah anak-anakku kejujuran, kama tu'allimuhumul Qur'an, sehingga engkau ngajari Qur'an. Alim bani sidqa, ajarilah anakku kejujuran, kama tu'allimuhumul Qur'an, sebagaimana engkau mengajari Qur'an. Wajannibhumul kadhiba, dan jauhkanlah mereka dari kedustaan. Wa inna fihi kada wa kada, karena dalam kedustaan itu demikian-demikian, yakni qatl, pembunuhan. Oke, saya tambahi bab lain, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Jujur dalam Islam masuk dalam segala hal. Pertama, ucapan. Hendaklah kita mengucapkan sesuatu harus jujur. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan, mungkin enggak orang Islam itu zina? Mungkin. Walaupun dosa besar, mungkin enggak orang Islam itu membunuh? Mungkin. Tapi ketika dia, mungkin enggak orang Islam itu dusta? Enggak mungkin. Berarti seakan-akan apa? Kalau orang biasa dusta, bukan orang Islam. Antara dusta dengan Islam nggak bisa bersatu. Antara dusta dengan iman nggak bersatu. Karena kemunafikan dengan iman nggak boleh bersatu. Dasar munafik dusta. Ayatul munafiki thalath idha haddatha kadzab. Dan ciri orang beriman jujur. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang-orang yang jujur. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka dusta. Kalau dusta, jangan bergaul dengan dia. Kita akan rusak kita. Kemudian, jujur selain lisan adalah jujur iman. Jujur iman. Ketika kita beriman kepada Allah, harus kita buktikan keimanan kita dengan realita hati kita. Contoh, kita mengatakan Allahu Akbar. Sering ya, para aktivis itu yang paling disukai takbir. Pokoknya kalau sudah takbir itu semangat banget. Dan itu benar, gak ada masalah, bagus. Karena Rasul juga mengajari dalam berbagai kesempatan takbir. Contoh, Rasulullah SAW takbir ketika menggali parit, kemudian menghancurkan batu ketika pada menggali parit, itu takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ingat, kita mengatakan Allahu Akbar, pertanyaan, apakah hati kita mengatakan Allahu Akbar? Apakah Allah yang paling besar di hati kita? Ataukah ada hal-hal yang lain sebetulnya lebih besar daripada Allah? Kita mengatakan Subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Berarti apa? Tidak mungkin Allah salah. Kalau salah berarti kita yang salah. Apakah kita begitu dalam berbagai hal, tidak pernah nyalahkan Allah kalau diuji oleh Allah, yang disalahin Allah lagi? Atau menganggap Allah itu, kok gak cepet-cepet yang ngabulkan doaku ya? Ataukah semua dikembalikan kepada kita? Itu jujur dalam iman. Itu makna ketika Allah mengatakan as-siddiq was-sadiqin. Maka dikatakan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi
dan orang yang membenarkan as-sidq kebenaran wa saddaqa bihi dan membenarkan kebenaran ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah mana as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-mustaghfirina bil ashar. Itulah makna innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanita was sadiqina was sadiqa. Terakhir kali a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jujur dalam iman penting banget, termasuk juga jujur dalam tekad. Jujur dalam tekad, dalam berjanji kepada Allah. Kita semuanya suka janji sama Allah. Aku berjanji kepada Allah kalau ini nazar babanya. Harus ditepati. Allah mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Surat Al-Ahzab ayat 22. Minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang beriman ada para tokoh. Rijal itu dalam bahasa Quran bisa berarti laki-laki, tapi sering digunakan maknanya bukan laki-laki dalam sisi gender, tapi apa? Ketokohan. Rujulah, ketakwaan, jantanan. Maka minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang beriman itu ada rijal, ada tokoh. Nah, ini yang penting. Kita memerlukan rijal kayak gini ya. Memerlukan tokoh yang sadaqu ma ahadullah alaih. Yang jujur, yang menepati kejujuran terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Sebagian mereka sudah menunaikan janjinya, sebagian mereka ada yang nunggu-nunggu, nunggu dapat giliran. Jujur dalam apa ini? Berjanji. Di antaranya janji tetap jihad di jalan Allah. Janji ketika mendapatkan kesempatan untuk berjihad, maka dia tidak lari. Sebagian orang ingin menampakkan apa? Seakan-akan dia memang ingin jihad, sehingga ketika kelewatan kesempatan berjihad, nyesel banget, nyesel. Kenapa aku gak ikut berjuang? Karena saya gak tahu, cuma nanti kalau mendapat. Tapi ketika ada gilirannya dapat kesempatan, dia cari alasan. Nah, ini gak jujur ini. Nah, ayat ini berkaitan dengan kejujuran ini, berkaitan dengan seorang sahabat Anas bin Nadhir yang waktu itu tidak sempat ikut perang Badar. Karena memang perang Badar itu bukan perang yang direncanakan. Jadi Nabi cuma ngomong dengan sebagian orang, ayo kita berangkat. Terus saya berangkat. Gimana pendapat kalian kalau ini kan Abu Sufyan mau bawa kafilah nih, kita adang aja. Oh iya, berangkat. Sehingga tidak semua orang sahabat ikut. Nah, seorang sahabat ini menyesal banget. Ya, aku gak bisa ikut. Coba nanti kalau Allah kasih kesempatan saya untuk bisa berjihad, nanti Allah akan tahu apa yang kulakukan terbaik untuk umat ini. Datanglah perang Uhud. Ketika perang Uhud, kita tahu kaum muslimin kocar kacir. Nah, ketika kocar kacir, dia ngomong, ya Allah, aku mohon maaf terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku lari dari peperangan ini, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan orang-orang kafir. Kemudian dia maju. Dia ngomong dengan temannya, aku mencium aroma surga di balik gunung Uhud ini. Maju ke depan, mau kecium depan. Akhirnya sampai dia mati syahid. Di akhir peperangan, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencari beliau. Di mana beliau? Sampai ketemu, dia mengatakan, Rasulullah menanyakan, bagaimana kondisimu? Kata beliau, sampaikan pada Rasul, aku telah mencium aroma surga.
aku telah mendapatkan surga sekarang. Dan sampaikan kepada kaumku, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak disiksa oleh Allah kalau sampai Rasulullah terkena luka sementara mata mereka masih ada yang berkedip. Itulah yang kemudian apa? Orang itu tidak diketahui siapa dia kecuali saudara perempuannya dari ruas-ruas jarinya. Oh, ini saudaraku ini. Karena tubuhnya sudah hancur semuanya. Itulah firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Sebagian orang-orang beriman ada yang jujur dalam janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, faminhum man qada nahbahu, sebagian mereka ada yang sudah menunaikan janjinya mati syahid. Wa minhum man yantadhir, dan sebagian mereka ada yang nunggu-nunggu dapat giliran mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya itu. Itulah makna dalam hadis bahwa hadiah yang paling besar kalau orang itu mati syahid. Mati syahid itu pilihan, tidak sederhana. Apakah kita minta mati syahid? Apakah minta syahidnya ini jujur atau tidak, gitu kan? Karena apa? Mau tidak mau sebetulnya. Peperangan itu jalan. Orang kafir memerangi kita setiap waktu. Dan ini sudah perang sebetulnya. Orang-orang kafir itu memerangi kita. Jadi ketika orang itu tidak siap, tidak mau, tidak mempersiapkan diri untuk perang di jalan Allah, matinya mati munafik. Malam yarzu wa lam yuhaddith bihi mata mitatan jahiliyah. Walaupun kita tidak boleh menyederhanakan masalah, yuk perang-perang. Nah, musuhnya sopo, temennya sopo, kekuatannya apa, enggak jelas. Itu juga mati konyol. Tetapi ada keinginan, aku ingin membela Islam walaupun harus perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah cita-citanya bagaimana matiku ini di jalan Allah. Matiku ini bukan di atas kasur, tapi mati dalam membela Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dikatakan, man sa'alallaha syahada bisidqin, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid bisidqin, lihat nih, bisidqin, dengan jujur, ballaghahullah, Allah menyampaikan dia manazilah syuhada, posisinya sebagai syuhada, wa in mata ala firasyi, walaupun mati di atas kasurnya. Mungkin orang ini matinya di atas kasur, tapi keinginan mati syahid besar. Keinginan itu disampaikan oleh Allah, walaupun mati di atas kasur. Nah, ini sebetulnya pelajaran apa? Jujur dalam tekad. Karena kalau kita jujur, walaupun belum melaksanakan sudah dapat pahalanya, tapi harus dibuktikan dong. Contoh ya, kemarin itu kan, yang satu kaya raya menggunakan kekayaannya untuk jalan Allah. Orang terbaik, yang satu enggak punya apa-apa, tapi cita-citanya coba kalau aku punya duit, aku akan lakukan seperti yang dia lakukan. Pahalanya sama loh. Pahalanya sama. Tapi pertanyaan, jujur enggak ngomong itu? Ketika dikasih oleh Allah rezeki sedikit, dibuktikan enggak? Dikasih sedikit, buktikan ya. Kalau terbukti dia memang punya tekad yang benar, jujur dalam tekadnya, derajatnya sama. Iya. Jadi ini maka dikatakan niyas ala sadiqina an sidqihim. Ya, supaya orang yang jujur itu mempertanyakan kejujurannya. Ya, mempertanyakan kejujurannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jujur dalam tekad. Jujur dalam berbicara. Jujur dalam beramal. Amal itu harus jujur. Apa ya? Merefleksikan iman. Maka di dalam puasa ada ungkapan yang cukup menarik.
yang mengisyaratkan tentang syarat kejujuran diterimanya puasa seseorang. Syarat kejujuran dalam penerimaan puasa seseorang. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan omongan dusta dan amalan dusta. Falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia dalam puasanya. Pertanyaan, omongan dusta jelas ya? Siapa yang tidak meninggalkan omongan dusta, puasanya enggak guna. Tapi juga ternyata wal amala bihi, amalan dusta. Apa amalan dusta? Amalan yang berlawanan dengan yang dia klaim sebagai keyakinannya. Orang Islam tapi kok masih bergelimang dalam jahiliyah. Gak jujur dong. Ngakunya Islam tapi memilih kekasih, memilih teman, memilih pemimpin yang memusuhi akidahnya. Di mana letak kejujurannya? Ngakunya Islam tapi dalam kehidupannya tidak pakai syariat Islam. Kalau ditanya, mana yang lebih baik? Ajaran Islam atau ajaran jahiliyah? Pasti mengatakan, oh Islam lebih baik. Kalau ditanya, Islam itu ajarannya sempurna enggak? Oh sempurna. Ajarannya mencakup seluruh kehidupan? Iya, mencakup seluruh kehidupan. Termasuk politik? Iya. Termasuk bisnis? Iya. Tapi coba mari kita duduk bersama. Apakah bisnis kita sudah pakai Islam? Apakah politik kita sudah pakai Islam? Apakah hubungan sosial kita sudah pakai Islam? Apakah ukhuwah kita sudah pakai Islam? Kalau belum, kenapa? Karena tidak mampu atau karena tidak mau? Kita katakan, bukankah masuk surga harus dengan ilmu? Iya. Apakah? Ilmu apa? Ilmu ma aradallahu minna, apa yang Allah tuntut dari diri kita. Apakah kita sudah mempelajari Islam? Apakah semua yang kita amalkan sudah memakai ilmu Islam? Makan minum jelas banget. Bagaimana cara Islam mengajari kita makan minum? Dalam berbisnis kita sudah tahu mempelajari benar secara detail bisnis secara Islam. Mendidik anak, kita sudah pelajari benar bagaimana cara Islam mendidik anak. Mempergauli istri juga kita belajar bagaimana Islam mengajari kita, bagaimana Rasulullah kita mengelola dan mempergauli istri. Termasuk juga mengelola negara. Lah kalau kita katakan dalam pertanyaan Allah, afaghaira dinillahi yabghun? Apakah din selain Islam kalian cari? Ya enggak dong, kami hanya cari Islam saja. Tapi afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Masih 2 menit lagi waktu kita. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan dari Abu Bakar di awal khutbah sebagai khalifah, sebagaimana beliau namanya Shadiq dan Siddiq, orang yang sangat jujur dan membenarkan kebenaran.
Inna Aba Bakrin qama fina ama awwala. Sesungguhnya Abu Bakar berdiri di tengah-tengah kita. Pertama kali dia berpidato. Faqal innahu lam yuqsam bainan nas syai'un afdalu minal mu'afah ba'dal yaqin. Sesungguhnya tidaklah dibagi di antara manusia sesuatu yang lebih utama daripada mu'afah ba'dal yaqin. Pemberian dari Allah yang paling utama setelah iman kepada Allah, terbebas dari segala ujian dan cobaan. Doa kita ya, terbebas dari segala cobaan dan ujian. Karena kita enggak paham, karena kita tidak yakin apakah ketika diuji kita kuat. Jangan nantang-nantang ujian. Jangan nantang-nantang diuji oleh Allah. Kita ingin tidak diuji oleh Allah, karena kita tahu diri kita lemah. Itu pertama. Maka bagaimana negara itu dan sikap kita selalu menghindarkan manusia dari ujian dan cobaan. Karena kalau sudah diuji banyak yang gugur dan jatuh. Kemudian berikutnya, ala ingatlah, inna sidqa wal bir fil jannah. Ingatlah sesungguhnya kejujuran dan kebajikan fil jannah. Wa innal kadhiba wal fujura finnar. Ini pidatonya Abu Bakar setelah ya, setelah apa? Al mu'afah itu yang paling utama. Ingat, sesungguhnya jujur dan kebajikan, maka orang itu sejahtera, benar-benar sejahtera kalau hidupnya diisi apa? Jujur dan kebajikan. Ingat, sesungguhnya kejujuran dan kebajikan di surga. Dan ingat, wa innal kadhiba wal fujura finnar. Dan ingat, kedustaan dan kedurjanaan itu ada di neraka. Saya kira waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ingin mengatakan para jemaah semuanya, ayo, untuk jujur perlu perjuangan. Adik katakan, fa'andartukum naron talazza la yaslaha illal asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa'amma man a'ta. Siapa yang memberi wa saddaqa bil husna dan benar dan membenarkan kebajikan, fasanu yassiruhu lil yusra, kami berikan, kami mudahkan untuk kebaikan. Ayo, kemarin sudah kita bicara akal, kemudian bicara takwa di setiap waktu, kemudian terakhir kali kemarin bicara tentang apa? Masih ingat gak? Mudawamatul ilmu, selalu mencari ilmu ya. Kemudian sekarang kita bicara tentang selalu komitmen dengan kejujuran dalam segala kondisi. Jujur harus dengan ilmu, dan jujur adalah konsistensi dengan ilmu. Saya kira demikian, terima kasih. Supaya tidak mengambil hak ustaz berikutnya, aqulu qali hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.